Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Okey, hari ini bersama saya Ustaz Syaris kita akan belajar tentang Al-Malik dan Al-Hasib, iaitu bidang akidah. Boleh rujuk muka surat, boleh rujuk muka teks muka surat 66 hingga 79. Baik, mari kita tengok dulu video ini. Pernah terfikir tak macam mana kita boleh ada? Dengan kata lain, macam mana bumi kita boleh ada? Macam mana sistem solar yang kita berada ni boleh ada? Okay, so fun fact sikit, sistem solar ni sebenarnya part of satu galaksi yang dipanggil Milky Way. Sebenarnya kita cuma satu dot dekat hujung Milky Way tu. Kalau kita tengok gambar Milky Way tu, ada banyak sangat macam dot-dot-dot-dot yang lain. Setiap satu dot tu melambangkan satu planetary system. So, planetary system yang kita tengah duduk sekarang ni ialah solar system. Setiap satu planetary system akan ada satu atau dua bintang yang menjadi center of the system lah. Kita punya sistem, kita ada matahari. Kita cuma ada satu bintang sajalah. Kat dalam angkasa ni ada banyak sangat benda. Ada batu-batu, ada habuk, ada meteor. Semua tu dia akan berlanggar-langgar sesama dia. Dan bila kita dekat angkasa lepas ni, semua benda berat. Bila berat, daya yang memainkan peranan paling besar ialah graviti. Bila sampah-sampah dekat angkasa lepas ni mula berlanggar dengan each other, dia akan bercantum. Bila dia bercantum, dia akan mula ada graviti yang tersendiri. Dan bila ada graviti, maksudnya dia akan menarik benda-benda lain untuk bercantum dengan dia juga. Bila dia bercantum, graviti makin besar. Bercantum lagi, graviti makin besar. Sampailah satu tahap, bila dia dah cantum banyak sangat benda, dekat tengah-tengah, dekat core tu akan ada pressure yang sangat tinggi. Apa berlaku bila pressure sangat tinggi, akan ada satu fenomena yang dipanggil nuclear fusion. Yakni bila hidrogen dengan hidrogen bercantum untuk menjadikan helium. Bila bercantum ni ada macam satu explosion lah. So, explosion ni mengeluarkan cahaya. So, apa yang berlaku dengan matahari kita sekarang, dekat dalam core matahari tu sentiasa berlaku nuclear fusion yang menyebabkan matahari kita bercahaya dan menyinari seluruh solar system kita ni lah. Sistem solar kita ni ada 8 planet dan satu dwarf planet. Cara dia terbentuk sama juga. Sampah-sampah dekat dalam angkasa lepas ni berlanggar-langgar-langgar. Lepas tu, dia terbentuk satu bongkah lah. Beza planet dengan bintang ni ialah planet ni dia takkan ada nuclear fusion dekat dalam tu. So pressure dekat dalam core tu tak tinggi mana lah. Dia ada graviti dia yang tersendiri tapi dia tertakluk kepada graviti yang lain. So macam contoh bumi, kita ada daya graviti kita sendiri sebab tu kita ada bulan yang mengelilingi kita. Tapi at the same time, kita tertakluk kepada graviti matahari. Dalam konsep antara bumi dengan matahari, bumi keliling matahari sebab matahari ada dia punya graviti yang tersendiri. Tapi matahari tak adalah mengelilingi mana-mana objek yang lain sebab tak ada objek lain yang terdekat yang ada daya graviti yang lagi besar untuk matahari ni keliling. Kita in terms of mana solar system kita bergerak dalam galaksi Milky Way itulah. Tapi cara bergerak tu bukan berdasarkan graviti. Ada satu teori tu mengatakan yang sistem solar kita ni mengelilingi black hole. Saya tak sure pun kesahihan benda tu sebab memang ada black hole yang dekat dengan kita. Tapi sama ada black hole tu dapat mengeluarkan graviti yang cukup kuat untuk menyebabkan kita mengelilingi dia atau tidak tu saya tak sure. So, setiap planet ni dia ada dia punya ketumpatan dia sendiri, dia ada berat dia sendiri yang menjadi faktor sama ada dia ni dekat dengan matahari atau jauh daripada matahari. Mungkin kita pernah ada dulu planet yang rapat, yang berlanggar, end up berlanggar orbit dia. Tapi sekarang ni sistem solar kita functioning well sebab setiap planet tu ada dia punya ciri-ciri yang tersendiri yang menyebabkan dia hanya stay pada orbit dia sahaja. Baik, murid-murid sekalian, kita dah tengok apa itu sistem suria dan perasan tak kenapa Allah ciptakan sistem suria ini, ada planet, ada bulan. Okay, sebab untuk kita berfikir bagaimana wujudnya semua-semua benda ini, yang sebenarnya semua benda ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah lah yang memiliki semuanya, Allah yang berkuasa mengatur segalanya, dan semuanya telah disebut dalam Al-Quran, di mana ada bulan, ada matahari yang Allah ciptakan. Baik, kita akan masuk kepada maksud Al-Malik. Iaitu maksud Al-Malik ialah Allah yang menguasai segalanya. Al-Hasib pula adalah maksudnya Allah maha mencukupkan keperluan hamba-hambanya. Dalil Al-Malik, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik murid-murid, cuba ikut sekali. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, surah Al-Hadid ayat 2. Maksudnya, dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas sesuatu. Dialah ni adalah Allah. Dialah Allah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas sesuatu. Allah lah yang berkuasa, yang menjadikan bumi ini mengelilingi matahari, yang menjadikan bulan itu mengelilingi bumi. Dan hukum kita beriman dengan nama Allah Al-Malik ini adalah wajib. Kita wajib percaya bahawa Allah lah yang mengatur semuanya. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menghidupkan planet ini, Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan, dan Allah juga mematikan. Bila manusia mati, bila sudah sampai ajalnya, okay? Dan tumbuhan akan mati bila sudah reput tua, dan bumi, seluruh dunia ini akan mati bila berlakunya kiamat. Baik, Al-Hasib pula dalil dia, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Okey, murid-murid ikut sekali. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Baik, surah At-Talaq ayat 3. Maksudnya, dan sesiapa bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan kita kena sentiasa bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita bertawakal. Okey. Baik, setelah kita menanam, kita tunggu, tumbuh, bangun. Kadang-kadang ada yang mati, ada yang hidup. Jadi kita bertawakal, berserah kepada Allah. Jadi hukum kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib adalah wajib. Ya, kita wajib mempercayai bahawa semuanya adalah kekuasaan Allah, dan kita yakin bahawa Allah akan cukupkan segala keperluan kita, akan memberi rezeki kepada kita semua. Baik, apa bukti keimanan ke anda-anda semua kepada Allah Al-Malik dan Al-Hasib? Baik, kita dah tahu apa itu Al-Malik dan Al-Hasib. Jadi kita kena buktikan keimanan kita kepada Allah dan meyakini Allah bersifat Al-Malik dan Al-Hasib. Yang pertama, ini anda yang cakap sendiri, saya akan menjadi manusia bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Okey, kita kena bersyukur kerana kita telah dihidupkan oleh Allah dan hidup di muka bumi ini dengan cukup sifat, cukup segalanya. Allah bagi rezeki, dan kita jangan sombong kerana Allah lah yang memiliki segalanya, bukan kita. Kita akan mati, Allah sentiasa hidup. Baik, yang kedua, saya akan sentiasa tekun beribadah dan berdoa kepada Allah. Jadi kita kena sentiasa beribadah kepada Allah,
memohon berdoa minta kepada Allah supaya diberikan rezeki, diberi kepandaian, diberi segala nikmat supaya kita boleh sentiasa. Hari ini kita belajar, dibagi akal fikiran yang luas supaya boleh menerima segala ilmu. Kita minta kepada Allah dan sentiasa solat, mohon kepada Allah kerana itulah bukti keimanan kita kepada Allah Al-Malik dan Al-Hasib. Okay, yang ketiga, saya akan menghargai alam ini. Kita tahu Allah telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah telah menciptakan sungai, jadi kita kena jaga supaya kita boleh dapat manfaat daripadanya. Daripada tumbuh-tumbuhan kita boleh ambil sayur, buah-buahan kita boleh makan, daripada air sungai kita boleh memancing, dapat ikan kita boleh makan. Dan kita kena hargai, kena jaga, jangan bunuh tumbuh-tumbuhan yang tidak mengganggu, jangan meracun sungai, itu tidak baik. Yang keempat, saya penuhi masa dengan perkara berfaedah seperti membaca buku, baca Al-Quran atau Iqra. Jadi kita kena sentiasa cari masa dan kena cukupkan masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Dengan baca buku kita boleh tambah ilmu, supaya kita boleh belajar lagi. Bagaimana contoh tadi macam sistem suria, ada orang kaji bagaimana boleh berpusing bumi, dan kita kaji macam mana tumbuhan boleh hidup, dan akhirnya sekarang ada baja, kita boleh baja supaya dia boleh ambil protein, apa manfaat daripada baja supaya tumbuhan boleh hidup. Itu semua daripada ilmu. Jadi kena rajin membaca Al-Quran, kita kena kaji Al-Quran, baca Al-Quran, baca tafsir Al-Quran, kita tengok apa yang Allah kata. Semuanya Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Okey, bagi yang belum pandai baca Al-Quran, kena baca Iqra supaya cepat-cepat boleh baca Al-Quran. Okey. Yang kelima, saya akan menjaga aurat dengan sempurna. Kita tahu Allah itu Maha berkuasa ke atas sesuatu. Allah akan mematikan kita bila-bila masa. Jadi kita kena menjaga aurat. Sebab menjaga aurat ini adalah wajib bagi kita. Jika kita mati sebelum sempat menutup aurat, sempat bersolat, kita risau kita akan jadi hamba-hamba yang rugi. Kita nak masuk ke syurga, jadi kita kena ikut segala perintah Allah. Kita nak Allah cukupkan rezeki, Allah nak cukup, nak bagi pandai, jadi kena kita ikut perintah Allah dengan menjaga aurat dengan sempurna. Baik, murid-murid sekalian, fikir dan bernas. Okey, fikir tambah bernas, fikiran yang bernas. Okey, Ustaz nak kamu buat aktiviti ini. Okey, dan hantar kepada Ustaz ataupun kepada guru-guru kamu. Okay, kamu mempunyai seorang rakan yang bijak tetapi sombong dan tidak mahu membantu rakan yang lain dalam pelajaran. Berikan nasihat kepadanya melalui WhatsApp secara peribadi. Apa yang akan kamu tulis supaya kamu boleh bagi nasihat setelah kamu belajar tentang Al-Malik dan Hasib? Okay, kamu sambung ayat, wahai sahabatku. Contohnya apa? Kamu tulis dan hantar kepada Ustaz dan ataupun guru-guru kamu. Okay, seterusnya, amalan baik yang saya lakukan di rumah. Ini anda kena tulis. Okay, kamu kena catatkan selama satu minggu dan hantar kepada Ustaz. Baik, ataupun kepada guru-guru kamu. Okay, contohnya membersihkan meja selepas makan. Okay, dan lain-lain. Dan kamu catatkan lagi yang lain dan hantar selama satu minggu. Baik, murid-murid sekalian, Ustaz harap kamu semua boleh ambil manfaat, boleh faham apa itu Al-Malik dan Al-Hasib. Ya, Al-Malik iaitu Allah berkuasa ke atas sesuatu yang memiliki seluruh alam ini, dan kita hanyalah hamba yang menumpang, yang diberi oleh Allah untuk teruskan hidup supaya kita boleh beribadah dan taat kepada Allah. Itu sahaja daripada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat maju jaya kepada semua
Okay, tingkatkan amal, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bye bye.